Assalamualaikum. Hari ini lagi pingin makan yang pahit-pahit dan akhirnya aku menemukan bunga pepaya. Kita eksekusi langsung ya. Pertama-tama kita taburi garam supaya pahitnya itu sedikit berkurang dan bunganya menjadi empuk. Diremas-remas, diamkan 15 menit kemudian cuci bersih. Ini dia bahan-bahan yang aku pakai. Ide ya. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman ya. Ini makanan terenak se Indonesia. Kalah spageti pizza. Bismillahirrahmanirrahim. Makan.
ibu enggak ditarik. Aku makan karena sedikit keras. Suapan terakhir. Alhamdulillah. Benar-benar nikmat makan pakai oseng bunga pepaya dicampur hati. Selamat mencoba. Assalamualaikum.